wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sesiapa yang menelusuri jalan-jalan ilmu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya menelusuri jalan-jalan ilmu semua nih Bapak Ibu yang datang ke Masjid Nurul Yakin. Ya, yang datang ke pengajian-pengajian, majelis-majelis tak. Ini kita semuanya menelusuri jalan-jalan ilmu. Salik semuanya kita itu. Salikin, ya. Wa man salaka, kata Nabi, sesiapa yang menelusuri, ya, jalan-jalan yang terdapat padanya ilmu, ya, yaitu ilmu syariat, ya, nah, ilmu yang berfaedah dunia dan akhirat, ya, maka Rasulullah katakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah juga akan memudahkan, meringankan langkah kakinya kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ringankan langkah kaki kita, mudahkan langkah kaki kita itu untuk menuntut ilmu, kelak nanti Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan langkah kaki kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat keutamaan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Bukan hanya ini nih Bapak Ibu, riwayat-riwayat hadis yang lain banyak tentang fadilah menuntut ilmu itu, keutamaan menuntut ilmu. Fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan man masyah. Itu tadi apa? Man salaka tadi kan? Nah, pada riwayat hadis yang lain man masya, sesiapa yang berjalan, ya. Berjalan ila halqati alim, menuju halqah, majelis-majelis orang yang berilmu, ya. Majelis-majelis tuan guru, ya. Datang kita duduk di situ, luangkan waktu kita. Kana lahu bi kulli khutwah, maka tiap-tiap langkah yang dilangkahkannya itu mi'at hasanah, 100 kebaikan. Setiap langkah. Bapak sini pakai langkah, pakai apa nih? Motor, mobil, dapat tuh. Dapat. Dikias lah. Dikias namanya. Kalau enggak mau kias, ya enggak dapat pahala ini. Mesti jalan. Makanya Al-Quran, hadis, ijma' kias. Enggak omuah kias ya. Usah kias-kias gitu. Enggak boleh kias-kias. Enggak boleh ta'wil-ta'wil. Mana bisa? Ini hadis ini kalau enggak pakai kias, kalau enggak bisa, kalau dapat. Mesti jalan Bapak baru dapat nih. Masya itu melangkah, berjalan kaki. Kau apa pakai Honda, pakai motor, pakai mobil. Ya kan? Dapat enggak? Dapat setiap putaran ban mobil itu, setiap putaran ban motor itu. Itu dikias dari tiap-tiap langkah, itu kias namanya. Kalau enggak kias apa ya pada Pak? Jalanlah Pak. Ya, dari Panam ke Nurul Yakin. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lagi dikatakan man ta'allama, ala tiga apa? Man salaka tadi yang pertama, yang kedua man masya, yang ketiga man ta'allama, sesiapa yang menuntut ilmu. Ta'allama kok besarat nih Pak, ta'allama. Kalau man masya tadi enteng aja, pokoknya berjalan menuju majelis-majelis ilmu, menelusuri jalan-jalan ilmu. Tapi kalau dikatakan man ta'allama, sesiapa yang menuntut ilmu, itu bawa alat tulis. Ta'allama, bawa alat tulis, buku, pensil, ayat. Imam Syafi'i dia tidak perlu itu Bapak Ibu.